Halo guys, kita sekarang lagi di LRT Jakarta nih, dari Gading sampai ke Pelrum. Di sini sih gue cuma sekedar mau nyoba doang, nggak mau ngebahas MRT-nya. Maksud gue LRT-nya. Tapi gue bakalan ngebahas sebuah Mi Band yang baru nih, baru aja rilis, yaitu Mi Band 4. Jadi, apa kebagusannya dari Mi Band 4 ini dibanding dari generasi sebelumnya? Nanti akan kita bahas setelah bumper dulu. Selamat datang di channel Saya Media, kembali lagi dengan gue Ali di sini. Dan seperti biasa di channel ini gue sama teman-teman gue biasa ngebahas hal-hal tentang teknologi dan juga produktivitas kayak laptop, kamera, handphone, sampai Mi Band kali ini dipakai produktif tuh kayak gimana. Jadi buat kalian yang belum yakin bisa aja cek video kita sebelumnya, aduh silau, dan pastiin juga subscribe ke channel Saya Media biar mendapatkan info yang menarik di setiap minggunya. Oke, flashback sedikit nih, jadi gue itu adalah pengguna Mi Band 3 nih, ya udah lama juga lah gue menggunakan Mi Band 3. Dari fungsinya Mi Band 3 pun itu udah membantu banget lah buat kegiatan gue sehari-hari. Dan dari harganya juga, Mi Band 3 ini cukup murah lah di kantong gue. Jadi bisa juga ngebantu buat gue pengen punya jam tangan, jadi gue pilihnya Mi Band 3 ini. Dan lama-lama Mi Band 4 ini baru aja rilis nih. Dan di toko online nih, pendiri resminya, harganya itu dibanderol seharga 400 ribuan. Ya menurut gue sih harganya sangat menarik nih kalau misalkan kalian pengen upgrade dari Mi Band 3. Dan juga kalau misalkan kalian penasaran nih gue dapetnya dari toko online mana, bisa aja cek link deskripsinya, oke? Jadi apakah Mi Band 4 ini worth it buat kalian beli ataupun kalian mau upgrade dari Mi Band 3 ke Mi Band 4 ini? Ya kalian pastiin juga nonton video ini sampai habis. Nah pertama itu ada di fiturnya nih. Kalau fiturnya kali ini sih gue bisa bilang 70-80% fiturnya mah sama lah kayak Mi Band 3. Tapi gue nemuin juga nih ada yang baru juga di Mi Band 4 kali ini, yaitu di bagian sensornya. Kalau misalkan di Mi Band 3 ini cuma ada 3 aksis sensor accelerometer, di Mi Band 4 ini ditambahin lagi 3 aksis gyroskop nih. Jadi gue bisa pastiin kalau misalkan akurasi dari Mi Band 4 ini bakal lebih akurat lagi nih. Gue pun sendiri merasakan hal itu juga, soalnya kayak nggak ada step-step gue gitu. Biasanya sih kadang kalau kita lagi nggak banyak jalan, tiba-tiba step yang ada di sini tuh udah ribuan aja. Padahal mah harusnya mah sedikit. Nah di sini jadi lebih pas aja lah, nggak terlalu berlebihan. Mi Band yang gue punya kali ini adalah serinya Cina dan non NFC nih. Dan selama pemakaian pun gue juga nggak ngerasain ada masalah juga. Bahasanya otomatis kubah kalau misalnya gue udah sinkronin ke Mi Fit. Dan juga untuk fitur NFC, gue rasa buat di sini sih belum berguna juga sih fitur-fitur NFC-nya. Jadi buat kalian yang galau nih, gue bisa pastiin pakai seri Cina dan fitur NFC itu nggak bakalan ada masalah, aman. Fiturnya juga masih lengkap nih, yang di Mi Band 3 semuanya masih ada fitur olahraganya, malah ditambah lagi nih di Mi Band 4. Kayak ada outdoor running, treadmill, walking, exercise, dan pool swimming. Buat penggunaannya sih udah oke lah, cuma pas gue pakai main sepedahan, gue menemukan satu isu nih. Jadi kayak semacam lock GPS-nya lama begitu. Nah, gue tuh gak tahu kenapa, padahal gue udah siapin, udah start exercise-nya sampai buat biar siap jalan gitu. Dan gue udah tempuh kurang lebih 2 kilo, yang mestinya 2 kilo, di notifnya ini baru 1 kilo doang nih. Jadi agak aneh gitu. Dan sebelum gue nemuin solusinya, gue cek dulu nih masalahnya kenapa. Dan gue temuin ternyata Mi Band gue ini cuma detect heart rate sama waktu tempuhnya doang. Dan di jarak tempuh, maksudnya kecepatannya itu nggak mendeteksi, cuman tandanya nol doang. Sayang banget sih, waktu itu gue nggak sempat dokumentasiin, soalnya lagi ribet juga di jalan raya. Tapi gue udah SS rute sepedaan gue nih, kalian bisa cek pas gue baru jalan, rutenya itu titik-titik. Nah, itu gue bisa asumsi kalau GPS-nya itu belum nge-lock sempurna. Cuma waktu itu gue sempat berhenti dulu buat cari tahu solusinya gimana, dan solusi yang gue temuin itu kita perlu buka aplikasi Mi Fit-nya ini. Jadi aplikasinya itu ngebantu buat nge-locking GPS-nya makin lebih cepat. Nah, aplikasinya sih cuma sekedar buka doang, terus dijalanin di background doang. Jadi kita nggak melakukan apapun di Mi Fit-nya. Tapi buat kalau isu tersebut sih, gue cuma nemuin 2 kali doang dari beberapa kali gue main sepedaan doang. Dan sisanya pun aman semua. Oke, selanjutnya gue mau bahas ke menunya. Ada status buat nunjukin kegiatan lo selama sehari. Notifikasi bakal muncul aplikasi apa aja yang udah kalian atur biar muncul di sini. Ada heart rate dan juga ada cuaca. Di menu more-nya ada menu do not disturb biar notifnya dan getarnya itu mati selama kita aktifin modenya. Ada music player, alarm, stopwatch, timer, Alipay, dan settingan lainnya. Nah, ada music player nih. Mungkin ini adalah salah satu yang menjadi perbedaan jelas antara generasi sebelumnya. Di music player-nya ini, fungsinya juga sudah optimal. Support kayak banyak player di Android gua, contohnya Spotify ini. Kita bisa pilih lagu, pause, play, sampai atur volume lagunya juga. Jadi sangat proper lah kalau lagi olahraga atau lagi di commuting di kereta, pakai earphone atau lagunya tinggal di Mi Band aja. Ngomongin desain Mi Band 4, gue pribadi sangat suka sama desainnya kali ini.
semacam gabungan antara Mi Band 2 dan Mi Band 3, yaitu agak timbul surface-nya tapi tetap datar. Dan kenapa gue suka desainnya kali ini, jujur aja salah satu poin buruk gue buat Mi Band 3 ini ada di desainnya. Terlalu nonjol, jadinya sekarang udah baret parah layarnya. Dan untuk strapnya ini sih gue rasa masih sama aja kayak seri sebelumnya, masih rubber dan feel-nya pun feel halus gitu. Sensor sentuhnya sekarang lebih responsif, animasinya smooth dan kali ini sudah berwarna sama udah AMOLED juga nih buat layarnya. Jadi buat warna juga brightness-nya ini bakalan nyaman kalau kena paparan matahari. Soal ketahanan baterainya, Mi Band 4 gue ini itu tahan baterai lama banget. Soalnya ini gue belum pernah ngecas lagi, ya sebenarnya udah sih tadi gitu. Dan gue terakhir ngecasnya sebelum yang ini pun pas lagi baru dapet Mi Band 4-nya ini, yaitu sebelum gue berangkat ke Bali, kisaran tanggal 3 Juli lah. Sampai sekarang tuh kayak ada 12 lebih kayak ya, 12, 14 hari lah ya kalau nggak salah. Dan mungkin gue rasa itu adalah fitur dari Bluetooth 5 kali ya, jadi biar penggunaan powernya itu lebih minimal lagi. Dan karena untuk keperluan video, ya gue mau nggak mau nggak habisin dulu nih baterainya. Jadi gue tadi perlu cas dulu, dan waktu pengecasannya pun cukup cepet sih. Dari 30% sampai 100% lagi sih, itu cuma memakan waktu kurang lebih 1 jam doang. Selanjutnya itu gue bakalan bahas ke aplikasinya. Dan seperti biasa, aplikasi buat ngatur-ngaturnya itu kita pakai Mi Fit. Dan di Mi Fit ini kita bisa atur Mi Band-nya lebih komplit lagi. Bisa atur face display-nya, ngatur reminder sama alarm, notifikasi, sampai report harian juga, dan analisis kondisi tidur kita kali ini. Dan UI aplikasinya pun sangat friendly dan gampang gue ngerti nih pas gue baru download-nya. Dan ada satu lagi nih fitur yang penting, yaitu fitur update firmware-nya nih. Untuk Mi Band yang ini nih, Mi Band yang masih baru, biasanya itu update firmware-nya tuh masih cepet banget nih. Tiba-tiba udah ada update lagi, ada update lagi. Kayak misalkan gue baru buka, ada update firmware-nya, dan selama seminggu, dia ini minta di-update lagi. Jadi gue ngerasa nih Mi Band masih perlu optimisasi lagi nih buat di segala aspek di Mi Band-nya langsung. Cuma ada fitur yang gue heranin nih di setiap semua model smartwatch bikinan Cina nih. Kan ada fitur pembayaran asal Cina, namanya itu Alipay. Kenapa fiturnya itu kalau nggak dipakai nggak disembunyiin aja gitu, jadi biar nggak ganggu gitu kan. Ya gue ngerti lah, ini kan seri Cina. Cuman kan kalau misalkan gue orang Cina asli gitu ya, bukan Cina di sini, Cina sana gitu ya. Gue sih kalau bisa kan belum punya Alipay gitu, belum bisa pakai, contohnya kayak di bawah umur gitu kali ya. Ya gue sih mendingin fiturnya tuh diumpetin aja. Ya sebenarnya sih itu cuma sekedar keluhan gue aja sih. Ya kalau misalkan kalian nggak mau gatel, maksudnya gue gitu nggak mau gatel, mestinya gue cuma tinggal nunggu aja versi internasionalnya aja. Nah sekarang nih gue mau bahas hal-hal apa aja yang kita bisa gunakan Mi Band, dari Mi Band ini biar kita bisa ningkatin produktivitas kita nih. Pertama, notifikasi. Fitur ini penting banget lah. Kalau kalian lagi di jalan, ngumpul meeting, ataupun smartphone lagi di charge, ini ngebantu banget bikin lo tetap jadi low profile. Gak perlu lagi ribet ngambil HP buat ngecek, tinggal cek Mi Band lo apakah notifnya penting atau enggak. Ya kalau penting tinggal direspon, kalau enggak ya abaikan aja. Kedua itu fitur media player. Kalau lagi olahraga, otomatis megang HP itu hal yang paling ngegangguin. Jadi ini bisa ngebantu banget nih buat ganti lagu ataupun volumenya selagi HP lo di kantong. Buat di tempat umum juga sangat guna. Kalau lo keluarin HP, biasanya itu cuma mancing kejahatan aja nih buat nyolong HP lo. Dan yang ketiga sih paling fitur olahraganya. Fiturnya juga udah cukup oke, tinggal atur lo olahraga apaan dan mulai deh lo olahraga. Kalau lo malas bawa HP, pakai Mi Band-nya aja juga bisa. Jadi tinggal sinkronin aja nanti pakai handphonenya. Jadi apakah kalian tertarik sama Mi Band 4 ini? Worth it atau enggak nih buat ngambil Mi Band 4 kali ini nih? Kalau menurut gue sih ya buat kalian nih yang lagi nyari smartwatch kan rata-rata harganya itu pada mahal. Ya gue rasa sih Mi Band 4 ini bisa jadi penyelamat nih. Ya walaupun kalian masih jadi pakai smartband gitu ya, bukan smartwatch, tapi ya gue masih oke lah. Fitur-fiturnya masih lengkap juga. Dan gue rasa buat nabung seharga 400.000 pun 2 bulan dari duit jajan mah aman lah ya, bisa kumpul. Dan dari kekurangannya pun gue juga belum merasain yang sampai signifikan gitu lah masalahnya. Dari desainnya pun gue juga udah cukup suka, desainnya makin enak jadi gak kebentur-bentur lagi, dan juga udah ada fitur media player-nya. Dan nilai yang gue bisa kasih buat Mi Band 4 ini yaitu 4,1 dari 5. Oke, mungkin ini aja review gue dari Mi Band 4. Sekarang waktunya kita balik lagi ke studio nih. Dan juga terima kasih banget nih buat kalian udah dengerin opini gue. Kalau kalian penasaran gue dapetin Mi Band 4-nya di mana, silahkan cek di kolom komentar aja. Deskripsi maksudnya ya. Dan juga buat kalian kalau misalnya nemukan hal-hal yang aneh nih, ya silakan aja nih komentar di bawah apa aja yang kalian mau tanya apa gimana, mungkinan gue bakalan balas lah gitu. Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel STM Media, dan klik tombol lonceng biar jadi notif buat STM Media. Dan terpenting share terus teman-teman kalian biar tahu nih kabarin Mi Band 4 dari gue itu kayak gimana. Maksudnya kalau misalnya ada dari Mi Band 5, Band 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya maksudnya. Udah gitu aja. Di sini gue ada Ali, di situ ada Nanda, Cimeng gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih
masih di sini, Meng. Masih. Gua mau kasih dulu ya. Iya. Taruh di atas ya. Heeh.